pernikahan itu adalah ikatan suci, tempat dua jiwa menyatu dan saling mencintai. Aku akan memberikan semua fasilitasnya. Tapi satu hal yang kamu gak akan bisa dapetin dari aku, yaitu cinta aku. Bismillah. Ada apa sih, Pak? Ya. Orang-orang pada kabur semua. Kayak ngeliat setan aja. Bukan hanya sekedar setan, Mas. Yang akan lewat ini, biangnya setan. Karma keburukan dari keluarga kamu harus kamu terima dengan lapang dada. Suka, tidak suka. Sehari setelah kamu membunuh istri aku yang telah melahirkan kamu sebagai anak sial. Rahman, ada kabar apa? Bu Amizah, saya sudah menemukan gadis yang kita cari-cari itu, Bu. Sekarang jangan buang waktu. Kamu segera temui gadis itu dan nikahkan dengan Aslam. Aslam! Enggak, Rati, enggak. Yang aku cinta adalah kamu. Kamu teh jangan pernah kehilangan kepercayaan sama Allah. Kalau kamu teh terus berdoa, berserah diri sama Allah, suatu saat nanti Allah akan mengirimkan pilihanmu. Saya terima lamaran Bapak. Ujang, kelewatan lamaran Bapak. Apapun yang engkau putuskan untuk aku kelak, insya Allah aku siap menerimanya. Bismillah. Ketika takdirlah berkata.